Indonesia dan Arab Saudi mengadakan pertemuan bilateral dan menyepakati kerjasama investigasi kecelakaan penerbangan. Penandatanganan nota kerjasama ini dilakukan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Indonesia dengan Biro Investigasi Penerbangan Arab Saudi. Dikutip dari CNNIndonesia.com, pertemuan bilateral ini menghasilkan rancangan kerjasama dengan berfokus meningkatkan keselamatan penerbangan. Ruang lingkup kerjasama mencakup penawaran bantuan dan penggunaan tenaga investigasi keselamatan angkutan udara, fasilitas dan peralatan yang tepat, serta terkait sumber daya, baik di bidang operasional maupun manajemen organisasi. Selain itu, kerjasama juga memfasilitasi keikutsertaan investigator pihak lain sebagai pengamat pada investigasi kecelakaan pesawat udara dan insiden serius. Indonesia dan Arab Saudi juga sepakat mengatur kunjungan dengan pihak lain dengan tujuan bertukar pengalaman dan juga pengetahuan teknis.